5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada juri yang arif lagi bijaksana dan juga tuan-tuan dan hadirin sekalian. Kami daripada kumpulan Iron Hand. Ini adalah satu projek KAK gabungan di antara Tentera Darat. Kami daripada Regimen ke-4 Kor Armor Diraja dan juga partner saya iaitu daripada Jumpem Negeri Sarawak.
Ini adalah satu projek inovasi KEG Hybrid di mana kami menjalankan satu projek yang diberi nama Free Energy Generator ataupun singkatannya FEG. Untuk maklumat tuan-tuan semua, projek ini bermula apabila kami membuat operasi ukur di dalam hutan dan kami berkongsi masalah yang sama dengan anggota JUPEM yang membuat rondaan di dalam hutan, iaitu mengukur batu sempadan. Bagi memulakan projek ini, kami telah membuat pelawaan kepada pihak JUPEM untuk sama-sama menyertai kami untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah mendapat persetujuan daripada kedua-dua jabatan, kami seterusnya membuat sesi brainstorming mengenal pasti apakah punca masalah sebenarnya kepada masalah ini dan cadangan penyelesaian untuk atasi masalah ini. Setelah itu, kami membuat beberapa penetapan sasaran supaya di akhir projek nanti kami berjaya untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Dan seterusnya, kami membuat hands-on dan mencipta FEG itu sendiri. Untuk maklumat tuan-tuan, permasalahan yang kami hadapi iaitu saya dan juga JUPEM, kami membuat rondaan bersama iaitu rondaan yang diberi nama Operasi Ukur ataupun Ops Ukur. Tugas kami adalah kami akan mengeskort anggota JUPEM untuk membuat rondaan di dalam hutan untuk mengukur semula batu-batu simpadan di kawasan negeri Sarawak daripada poin A ke poin B. Pergerakan kami dalam satu kumpulan kecil lebih kurang dalam 10 orang dan kami bergerak selalunya 3 ke 10 hari untuk membuat operasi yang telah ditetapkan. Masalah ini timbul apabila kita bergerak lebih daripada 3 hari, kita mendapati bekalan yang kami bawa, bekalan elektrik sebagai contoh, generator, kita bawa walkie-talkie, peralatan elektrik dan sebagainya. Selepas 3 hari, kami kehabisan bekalan elektrik. So, disebabkan hal itu, kami tidak dapat melaksanakan operasi yang sepatutnya. Pihak pengurusan beritahu, you have to do it in 1 week. So, kami terpaksa mengambil masa yang lebih daripada seminggu, iaitu sebulan dan lebih. Itu adalah masalah kami dan kesannya seperti yang saya beritahu, kami tak dapat membuat operasi seperti yang disarankan oleh pihak pengurusan. Pada konvensionalnya, biasa bekalan elektrik didapati daripada kenderaan yang kami gunakan yang melibatkan penyelenggaraan dan juga fuel. Dan yang kedua itu adalah generator yang 5 kVA itu 87 kg, berat, besar dan susah nak dibawa ke dalam hutan semasa untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Dan yang ketiga adalah power bank yang biasanya digunakan. Selepas digunakan Raja Ishikawa, kami telah mengenal pasti 4 masalah utama. Satu adalah kekangan pegangan generator, that means ATM mempunyai limited generator 2 biji dan JUPEM pun sama juga. Jadi kami terpaksa berfungsi dengan banyak kumpulan. So dia adalah satu kekangan. Yang kedua adalah anggota yang ada itu jika berlaku kerosakan pada generator tiada kemahiran untuk membaiki. Itu adalah punca kedua. Punca ketiga adalah kos operasi mahal sebab kita gunakan bahan api dan juga penyelenggaraan. Dan even pembelian pun melibatkan kewangan. Yang keempat adalah generator yang sedia ada portable tu berat, besar dan juga mengeluarkan bunyi yang bising. Dan cadangan penyelesaian adalah seperti ini. Yang pertama adalah konsep, kedua adalah input, sistem, material dan akhir sekali adalah output. Tuan-tuan hadirin sekalian, sila alihkan pandangan tuan-tuan ke gambar rajah di sebelah kanan tuan-tuan. Saya akan menceritakan kepada tuan-tuan bagaimana FEG ini bekerja. Untuk yang pertama sekali, kita menggunakan bateri bagi menggantikan petrol ataupun diesel. Arus daripada bateri ini, dia akan bergerak kepada motor dan seterusnya motor akan menggerakkan alternator ataupun dynamo dengan menggunakan bel. Seterusnya daripada alternator ini, dia akan terpecah dua arus. Arus yang pertama, dia akan mengecas bateri itu sendiri dan arus yang kedua, dia akan pergi kepada inverter. Dan seterusnya apabila tiba di inverter, tugas inverter adalah untuk menukarkan arus daripada DC kepada arus AC dan seterusnya menaikkan arus elektrik daripada 12 volt kepada 240 volt. Dan arus ini kita manfaatkan untuk tujuan penggunaan peralatan elektrik yang kita bawa ke dalam hutan itu tadi. Untuk maklumat tuan-tuan, kami juga telah mencipta 4 prototipe. Daripada 4 prototipe ini, kami telah memilih prototipe yang keempat iaitu prototipe yang ada di depan kami. Ini adalah end product kami. Untuk maklumat tuan-tuan, FEG ini ia mampu menghasilkan sebanyak kuasa 600 watt. Okey, untuk maklumat tuan-tuan, 600 watt ni saya akan bawakan tuan-tuan kepada dalam bentuk layman term. 600 watt ianya boleh mengecas, bukan mengecas, boleh menyalakan lampu. Sebagai contoh, ini adalah lampu LED, saya akan tunjuk sebentar lagi. Satu lampu ni ianya sebanyak 15 watt.
Okey, dengan 900 watt ianya boleh menyalakan lampu ni serentak sebanyak 40 biji secara serentak dengan menggunakan FET yang kami buat ni. Bagi menguji ketahanan dan juga kebolehgunaan FET ini itu sendiri, kami telah membuat ujian makmal FET di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Hasil daripada ujian yang telah kita laksanakan di makmal, kami mendapati bunyi, iaitu kami membuat sound test. Bunyi yang dihasilkan oleh FET itu sendiri iaitu sebanyak 73 desibel. Manakala generator 5 kVA yang sebelum ini kami gunakan sebanyak 86 desibel. Untuk maklumat tuan-tuan, kajian yang telah dilakukan oleh pihak perubatan, sekiranya kita menggunakan peralatan yang 80 desibel ke atas secara berterusan, ianya boleh menyebabkan kerosakan kepada sistem deria manusia. Ini adalah wow factor FET. Seperti yang tuan boleh lihat, gambar sebelah kiri itu adalah generator 5 kVA yang besar kami guna sekarang, dan sebelah kiri itu adalah alat inovasi FET yang telah kami buat. Perbezaan dari segi saiz. Untuk wow factor yang pertama, FET tidak menggunakan petrol. Sebagai catatan, pada tahun 2019 tahun ini, bermula pada bulan Januari sehingga bulan Mac, seperti dalam laporan kami, kami telah berjaya menjimatkan penggunaan petrol sebanyak RM2,000 di kawasan pos Balai Ringin. Untuk maklumat tuan-tuan, kami ada 6 pos, tapi kami telah laksanakan ujian pada pos, satu pos saja. Sekiranya kita mengambil kira 6 pos, ianya boleh menyimakkan kos unjuran sebanyak RM17,000, tapi kita buat pada satu pos saja, iaitu RM2,000 telah dijimatkan. Yang kedua, FET ini 13 kali ganda lebih senyap daripada generator 5 kVA yang kita gunakan tadi. Yang ketiga, FET ini 5 kali jauh lebih ringan daripada generator 5 kVA yang kita gunakan. Sebagai maklumat, generator 5 kVA 87 kilo. FET ini hanya 17 kilo. Seterusnya, FET ini ergonomik, mudah diguna dan mudah dibawa, mudah dikendalikan. Dan yang penting sekali, FET ini portable, iaitu ianya boleh dicerai, boleh dipasang dan boleh dibawa ke mana-mana. Dan ianya mampu menyelesaikan masalah di antara tentera darat dan juga JUPEM untuk melaksanakan operasi kami. Untuk menjaga kepentingan inovasi kami ini, kami telah membuat pendaftaran di MyEPO. Sebagai maklumat tuan-tuan juga, kami bukan buat benda ni syok sendiri. Kami juga telah melaksanakan beberapa uji cuba. Yang pertama seperti tuan melihat, iaitu di kawasan pasar malam, peniaga makanan, peniaga baju, di bomba, di JPAM dan juga di NGO Radio Amatur Negeri Sarawak. Okay. Ini adalah pengesahan daripada bomba dan juga JUPEM dan juga JPAM. Seterusnya tuan-tuan, mari sama-sama kita saksikan bingkisan uji cuba yang telah kami laksanakan. Sama-sama kita saksikan. Ini okay. Light weight. Okay. Ringan lah. Kan. Dan senang bawa teman-teman. Okay. Saya dan banyak menerima penambahan kepada anggota bomba pertama sekali dalam operasi SAR mencari dan menyelamat baik di hutan, baik di masa-masa lemas, kebakaran, terutama sekali di setelah malam. Bapak ini pun dia pun kita tak payah untuk menginginya. Kalau kita pergi ke dia, kita dan bateri yang demonstrasi, kita akan onkan FET ini. Okey. Okey, angkat mesin semua. Lepas. Mesin angkat. Ha. Mesin tu angkat ni, jepi. Ha. Sekian saja persembahan daripada kami. Terima kasih. Okay,
sabas dan tahniah kerana telah melangkah ke peringkat akhir. Dan terima kasih juga atas kerjasama antara dua jabatan yang saya rasa boleh membawa impak terhadap tugas dan tanggungjawab masing-masing. Tamu tepukkah? Kolaborasi antara JUPEM dan ATM dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab walaupun dalam bentuk projek KIK, tapi saya harap supaya bukan sahaja untuk tujuan KIK tetapi akan diteruskan untuk kegunaan masa hadapan. Kerjasama masih berterusan, bukan sahaja akan tamat selepas KIK. Lepas ini kita akan cuba buat mystery shopping, masih jalankan ke tidak kan? Sebab saya nampak projek ini satu yang ini, inovasi ini satu yang baik. Kalau tak silap saya tadi dari penerangan tu ada memaklumkan bahawa apabila bateri itu disambung ke benda inovasi itu, dia bukan sahaja membekarkan cahaya tetapi dia juga boleh mengecas, memberi, mewujudkan lagi tenaga kepada yang lain kan? Ada macam tu kan? Ya. Betul kan? Ya. Seterusnya, cuma satu soalan saya nak tanya, bukan satulah, ini soalan pertama saya nak tanya. Apabila yang guna generator tadi tu, dia kekuatan bunyi dia adalah 86 desibel dan apabila ini kekuatan bunyi dia adalah 73 desibel. Tetapi didakwa bahawa dia adalah 13 kali lebih senyap daripada generator. Itu saya tak tahulah macam mana pengiraan dia. Tuan, ini sebenarnya kalau desibel ni dia adalah log 10 ikut calculation lah. So dia punya desibel ni 73 desibel tu adalah jauh rendah. Untuk layman term, saya nak bagi tahu kalau kita berbisik, kalau berbisik saja dengan orang sebelah, dia punya desibel adalah 30 desibel. Kalau tuan nak tengok dalam Google pun boleh Google lah, no problem. And then kalau ikut pakar perubatan, mana-mana bunyi walaupun kilang ke apakah, that's why tengok kalau technician kapal terbang mesti dia pakai ear plug. Because any 80 decibel and above, dia kalau terus kepada telinga tu pada jangka waktu yang panjang akan merosakkan pendengaran. Tapi bukan terus dia rosak. Dia akan take time slowly dia akan rosak lah. So yang ni adalah kebaikan dia. Satu lagi, di dalam hutan bila kita pakai generator, dia mengeluarkan bunyi yang bising, dia juga mengganggu kepada ekosistem. Binatang pun nak tidur juga, pokok-pokok pun mau rehat juga. So kita mengganggu ekosistem. Bila kita pakai satu inovasi yang seperti ini, ekosistem itu tidak terganggu. Mungkin kalau ada gangguan sedikit pun mungkin di sekeliling itu saja, tidak melibatkan jarak yang jauh, tuan. Itu saya setuju, tuan. Itu saya setuju, tapi saya tak setuju dengan yang 73 versus 86 tu, and then dia punya lebih senyap tu 13 kali. No. Itu pengiraan itu. Kalaulah ini akan bertanding ke jauh, ke peringkat yang lebih jauh atau lebih tinggi, itu kena buang fakta tu, dia silap. Pengiraan dia tak betul tu. Itu saya just nak beritahu lah. Thank you. Yang diterangkan 83, 86, 80 and above decibel tu merosakkan pendengaran, itu saya setuju. Terima kasih. Seterusnya, saya nak itu tahniah pada montaj tadi lah, yang askar boleh lompat ke belakang tu. Itu dah satu bentuk, kita dah boleh cipta satu filem tu, Iron Man. Macam kata itu tadi tu, bukan Iron Man kan. Secara dasar, secara kesimpulannya,
Umumnya saya bersetuju dengan projek ini, saya menyokong, saya rasa dia sangat baik dengan adanya bentuk kolaborasi antara dua jabatan yang berbeza, berbeza peranan, berbeza tugas dan tetapi boleh bersama. Kan? Sama-sama masuk hutan kena pacat lah, itu saja. Tapi projek kalau boleh membantu dan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan dakwa, tuan-tuan dakwa, dia adalah sangat baik. Dan saya minta supaya diteruskan, jangan berhenti setakat ke AK saja. Ya. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Terima kasih.